punyanya. Kosong ini mobil. Kosong ini. Kosong nih. Hah? Tinggalin mobil seenaknya aja. Gimana tuh? Oh, astagfirullah. Dicam-acam. Geng, mau dicamkan gak bisa. Orang jahat sepertinya. Assalamualaikum. Ada apa ya Mas ya? Baru juga mau diputusin ini spionnya. Ini maaf, ini mobil saya. Ini mobil, mobil lo ini. Ya. Oh, ini mobilnya. Ada apa ya? Mobilnya. Mobilnya? Aduh, parkir dari tadi. Iya, enggak tadi. Enak saya, ya. Enak ya. Dari tadi udah lama nunggu kita. Ini kan jalan hutan, Mas. Jalan sepi. Enggak ada hutan. Tadi saya nyari toilet dulu, cuma enggak ada ini. Kemana ya? Saya mau tanya ini ada musala enggak daerah sini ya? Saya mau enggak ada. Enggak ada musala. Air, iya dari tadi hutan semua ya. Yang ada di otak kita tuh hanya pusing sama duit nih ini. Pusing sama mobil ini nih, udah lama. Ini kenapa mau diacak-acak mobil gebukin? Kok pusing dari tadi nunggu. Ditonjok kacanya enggak bisa, malah sakit tangan saya. Gua tadi mau putusin ini keburu datang orangnya. Kebetulannya nah, udahlah. Sini. Sini apa? Ke sini masa enggak tahu. Duit. Duit. Duit tiba-tiba minta duit. Duit cepet. Dari tadi. Gini, saya kan ngelewat jalur hutan ini, ya. Terus kebetulan saya mau ke kamar mandi dulu. Saya parkir dulu sebentar di bahu jalan nih. Sepi nih jalan kan, bahu jalannya luas juga. Sepi. Jadi ini jalan umum juga. Itu jadi sepi menurut urusannya gimana? Menurut Anda sepi. Menurut Anda sepi. Kita dari tadi sudah banyak orang tuh di sana tuh. Tuh kawan gua tuh lagi ngumpet di sana. Oh, banyak di sini orang. Saya enggak tahu dari tadi soalnya kelihatannya sepi. Di sini itu bukan jalanan umum. Bukan jalan umum gimana? Ini udah disewa sama kita ya kan? Masa iya disewa? Orang jalan, ini jalanan umum. Jalan sebesar ini kita sewa. Duitnya sama dari mana? Hasil malak kita. Enggak, nyewanya kemana? Ke siapa? Saya enggak paham. Ke PMPM. Masa, masa jalan disewa? Sewa jalan kemana? MPWP. MPWP? PWP. Ya, gimana abang-abang aja dah. Saya mau udah mau pergi ya. Udah, abang. Apaan seenaknya pergi-pergi? Mau ditusuk? Mau ditusuk ke perut, ha? Gak boleh, atuh. Ini mah kriminal. Bukan kriminal. Tapi kita butuh duit. Soalnya mobil dari tadi. Daripada mobil. Ya gini aja hancurin. Tuh. Ya udah, kasih 100 ribu ya. Jangan tetap jauh 100 ribu. Iya, mau berapa coba? 2 juta, 2 juta. Masa 2 juta? Gua udah jengkel dari tadi nunggu mobil ini. Kalau 2 juta, ini mah pemerasan termasuknya. Pemerasan namanya sapi diperas. Ya kalian sudah melakukan pemerasan nih kalau seperti ini. Udahlah. Saya udah jengkel dari tadi nih nunggu mobil ini nih. Benar nih, mantap setelan udah sarung, kopiah. Pasti baik. Ya kan? Iya. Pasti baik. Kamu kan orang baik. Kasihlah 2 juta. Ah enggak, saya mau gak baik biasa saja. Gini dong, pelit. Ya enggak pelit juga. Ah biasa saja saya mah. Ya kalau minta saya mampu dikasih. Kalau mintanya 100 ribu ya insya Allah mampu ya saya kasih. Kalau mintanya 2 juta mah tuh gak ada. Saya juga gak bawa. Suka itu beribadah. Amal. Ya kalau gak ada mau ngasih apa tuh bang? Amal baiknya itu bakal diterima langsung. Nahi mungkar. Ya kalau... Nahi mungkar. Nah berarti saya sekarang nih harus menegakkan nahi mungkar nih. Iya karena biar kalian, kamu gak nahi mungkar sama saya. Kalian yang berbuat itu. Kalian mau menzolimi saya, memeras saya. Ya justru anda jolimi. Mau menusuk saya. Pakai golok. Enak aja parkir. Enggak ada yang goloncong. Astagfirullah ini diunduk-unduk apa itu? Apaan ini? Apaan ini mobil? Apaan coba? Gimana ini? Astagfirullah. Alah, tuh. Apaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi. Diam. Remote gaib. Belum tahu ya. Remote-nya gaib nih. Makanya tadi pas dipukul kena enggak? Enggak kan? Ini jangankan orangnya, insya Allah kendaraannya pun dilindungi oleh Allah. Karena saya lagi di perjalanan untuk berdakwah nih. Saya mau berdakwah ke kampung seberang. Anda jangan menghalangi saya ya. Iya, supaya dakwahnya diterima 2 juta. Ada 100 ribu, kalau 2 juta enggak ada. Udah gitu aja. Aduh. Gimana nih bro? Hah?
Mending hancurin. Iya, kalau enggak, kalau enggak ada mau ngasih apa tuh, Bang? Di zaman sekarang ini enggak ada mall, enggak ada hutan. Nyimpen mobil jangan sembarangan. Ya udah, diam dulu nih. Ah, mau sulap apa? Sulap. Ayo coba. Mobilnya mau didakwahin. Coba. Ya Allah, ya Rabb. 2 juta selamat. Kalau 2 juta selamat nyawa. Ini mau didakwahin mungkin, ha? Pakai magic. Magic. Tisu magic kayaknya. Silahkan kalau mau ngerusak mobil saya, silahkan, silahkan. Coba aja. Kalau bisa. Kalau ada kita. Mobilnya aja dulu, jangan orangnya. Mobilnya udah aja dulu. Saat mobil yang sudah kita hantam. Ya sudah, dicoba aja dulu. Cepetin aja nih spionnya. Coba. Oh, cepetin aja nih spionnya. Coba, kalau bisa. Ah! Mobil apaan ini? Oh. Ini mobil apaan, bro? Mobil apaan? Udah tahu mobil biasa ini mah. Ini mobil apaan sah ini? Bukan kayak yang ngedorong gua barusan. Inilah bukti kekuasaan Allah. Ketika kalian ingin berniat dolim, kalian tidak akan bisa. Nah, orangnya aja. Tuh, apalagi kalian ingin menzalimi orang yang ingin syiar, ingin berdakwah di jalan Allah. Ini mobil biasa tuh. Iya biasa, sentuh aja biasa tuh. Keluaran baru ini mobil biasa. Bukan itu, kada ada yang itu yang ngedorong kita pas mau nonjok dan kada ya. Jailin ini. Jailin mobil ini. Terus nah, mobil ini ya daripada daripada kita ribut, tak? Ribut sama mobil. Ngelawan mobilnya. Mobil aja ngelawan. Antem aja. Ya udah, Anda juga antem coba kalau bisa. Capek. Jangan pakai golok kalau berani. Kacak. Kita tahu ini mobilnya emang. Orang-orang juga enggak mau melawan sama kita. Ini mobilnya ngelawan. Mobilnya ngelawan. Dipegang kok bisa ya? Bisa kalau dipegang, karena gini loh, saya tuh ilmu, saya tuh ilmu selamat. Bukan. Dalam artian ketika itu bahaya golok. Oh iya, oh golok ya, bahaya itu. Iya, kalau misalkan hanya disentuh kan nggak apa-apa nih, karena andanya tidak niat merusak, andanya tidak niat dolim. Kalau dipukul kan anda niat dolim tuh, otomatis Allah menyelamatkan. Itu bahaya golok tuh. Bahaya golok, kenapa tadi bawa-bawa sama anda? Bahaya juga tadi anda bawa golok, gak boleh harusnya. Satu-satunya lu pindah tangan. Tat itu bahaya, Tat. Berani sekarang, masih berani ya? Ayo. Pindah tangan. Mau. Pastilah kalau setelan gini mah orang baik, Tat. Orang baik. Orang jahat terlahir dari orang baik yang disakiti. Kan seperti itu, makanya jangan menyakiti orang baik. Ya, ya baik, Tat. Gak apa-apa lah, gope lah, gak apa-apa kita tambah. Gope, masih aja tetap minta uang, Anton. Golok, power. Golok lah. Mau ditebas, hah? Aduh. Ayo. Berani. Masih berani sekarang? Biar mabrur. Mabrur. Jadi ustadznya. Itu bukan persoalan. Persoalannya sekarang, anda harus hentikan perbuatan anda ini. Jangan menguasai sosok jago di wilayah ini, gak boleh. Ini kerjaan kita. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Dan tentunya orang-orang yang berpasrah kepada Allah. Paham tidak? Ayolah. Gimana ya, bro? Harus bisa dijakui baik. Ya gak tahu. Anda hentikan semuanya. Ini bu, kalau gua hentikan, terus gua nyari makan dari mana? Cari makan yang halal. Halal seperti apa? Gua apa? Kerja, bisa jualan dan sebagainya gitu loh. Gak. Jangan malak-malakin orang. Yaudah itu yang gope buat itu buat modal. Betul. Bikin warung. Ya. Gini saja, ya sudah kalau memang
Bener nih, mau bikin warung. Sekarang di mana kampungnya? Ada di bawah. Ikut sama saya. Nanti saya arahkan mau usahanya di mana, bagaimana. Ayo. Dad, warung apa Gopay, Dad? Ya tanya aja ini, kata aja kata si abang ini Gopay cukup kan. Lumayan itu, ada warung kopi punya gua. Kopi enggak cukup, Gopay. Paling jualan seblak tuh mau. Lumayan kan 700 lah. Jadi nanti saya carikan lah bantu, soalnya bukannya ini saya juga mau bantu. Cuma saya enggak pegang uang, tapi insya Allah saya akan carikan solusinya semuanya. Ayo dibantu insya Allah. 200.000 lah enggak apa-apa. Buat mancing supaya mudah-mudahan saya juara. Ah, itu enggak boleh, enggak boleh dipakai. Mancing lele. Permainan-permainan seperti itulah. Oh, mancing lele tadi. Harus dipakai hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah kalau misalkan kitanya bisa tulus dalam berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, uang 500.000 juga bisa jadi 500 juta loh. Serius. Gimana caranya pengganda uang? Bukan seperti itu. Nah, dengar ini. Iya, ada. Otak kita tuh gak nyampe. Tapi Allah maha segalanya. Allah akan memberikan kita jalan rezeki dari manapun arahnya tanpa kita terduga ketika kita berpasrah kepada Allah, benar-benar bertobat, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tanpa kita minta justru Allah akan ngasih loh. Ayolah. Aduh. Ya. Sudah. Mau kita temau ini. Cuma jangan tak. Kena jidat ini enak kayaknya nih. Nah, janganlah. Tadi kan saya mah baik-baik, enggak pernah main ini. Tindakan kriminal enggak boleh. Loh, kan balikin sekarang kriminal. Kan ada yang kriminal kita tadi. Kan minta jatah parkir nyimpen mobil di sini. Ya kalau jatah parkir kan 100.000 cukup. Anda mintanya berapa tadi? 2 juta. 2 juta. Gimana kalau lecet ini sama itu hewan? Kagak ada. Orang tadi sini juga ini. Kagak tadi juga orang kan ini ada yang mantau ini, mantau mobilnya, ada yang nungguin. Enggak sadar kalian dari tadi. Bawa kamera kita, hah? Kita bawa kamera dari tadi. Kita udah tahu gerak-gerik kalian mau ngerusak mobil ini, tahu kita. Mana ya? Bingung nih kita. Udahlah itu, ambil aja 1.000. Ada? 1.000 ya? Jangan, gopetan. Yang gopet. Ya udah gopet, tapi ilmu kalian saya akan cabut, ilmu hati, ilmu hitam kalian saya akan netralkan. Gimana? Sudah. Lu nerima lu. Ya udah gua nerima. Lemes-lemes kan. Nah, sekarang gak akan bisa kalian tuh jahatin orang lagi. Ini mobil sekarang gak ngelawan. Tadi ngelawan. Aduh, hari ini kita gak JP ini. JP gope antum nih. Anak kasih gope. Buat modal tapi ya. Lagi gak hoki ini kita. Ya udah gak apa-apa, gope juga hoki lah. Itulah buat mudah-mudahan ada ya. Soalnya saya kan enggak bawa uang. Enggak ada tuh, cuma berapa nih? 1, 2, 300. Ada 300.000 tuh. Gimana tuh? Enggak apa-apa 300.000. Saya tuh 50.000 buat rokok ya. Ya udah. Ada 250. Ngopi ke warung aja ke bawah. Ya, ada warungnya siap. Dia, Tad. Ya. Nah, itu punya warung, udah mending warung aja. Nanti saya doain biar berkah warungnya ya. Hasil dari ini. Hah? Atau gak boleh, tetap aja itu sumbernya haram. Terus gimana? Paham tidak? Itu kan udah terlanjur. Tidak boleh. Harus gimana ini tuh warung? Kalian harus bertobat, harus bersihkan semuanya. Saya nyorong dari Mang Dahlan tuh dulu. Nah, berarti kalian harus kembalikan harta yang kalian bawa dari Mang Dahlan itu, harus kembalikan semuanya. Apapun kembalikan. Harta yang pernah kalian rampas harus dikembalikan. Itu kalo cara itu, jalan bertobat kalian. Paham tidak? Lalu yang pernah didolimi kalian harus minta maaf. Tidak. Pernah dipukulin dahlanya juga. Gak boleh takut. Untuk menuju jalan Allah, jalan kebaikan, untuk menuju tobat itu tidak boleh takut. Kalian kembalikan semuanya. Insya Allah nanti berkapungnya semua. Baju, celana apapun harus halal. Ketika benar-benar bertobat. Siap. Ayo, masuk mobil. Kita langsung. Modalnya lagi ya bro. Kita bawa aja langsung mobil baru.